Ganjar Pranowo doakan Perindo lolos ke parlemen di pemilu 2024. Ya, saya menyampaikan terima kasih. Ini partai kedua yang langsung menandatangani kerjasama antara dua ketua umum. Tentu ini bagian dari energi kita. Kita akan lebih kuat lagi, insya Allah. Jalan kita akan lebih gampang. Karena sebenarnya ada dua tadi saya sampaikan. Yang pertama, secara substantif program kita mesti membereskan, menuntaskan, melanjutkan apa yang dikerjakan dengan Jokowi. Bahkan mesti mempercepat. Tadi diingatkan bagaimana bonus demografi mesti kita manfaatkan betul-betul. Kalaulah hilirisasi industri itu mesti berjalan dan mesti cepat untuk kemandirian ekonomi kita, maka SDM itu mesti kita buat gas program. Dan itu artinya tidak hanya sekedar kita menang di Pilpres, tidak menang di Pileg, tapi parlemennya mesti kuat. Sehingga apa yang mesti dikerjakan oleh pemerintah itu didukung kuat oleh kawan-kawan yang ada di parlemen. Dan mudah-mudahan Perindo dengan gerakannya yang sekarang luar biasa ini, kita doakan lolos nanti ke parlemen sehingga bisa memperkuat posisi kerjasamanya sehingga semua bisa berjalan lancar. Dan tentu saja Perindo background-nya punya media yang bagus gitu. Sehingga kita akan bisa menyebarkan seluruh program, seluruh cerita-cerita, seluruh komunikasi kita sampai ke ujung-ujung desa. Sehingga semuanya akan bisa mendapatkan informasi bagus sebagai satu referensi untuk menentukan pilihan.